Basra International Stadium dipastikan akan menjadi venue pertandingan Irak melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel Irak vs Timnas Indonesia di Basra International Stadium akan digelar pada Kamis, tanggal 16 November tahun 2023. Basra International Stadium mulai dibangun pada tanggal 1 Januari tahun 2009 dan selesai pada tanggal 12 Oktober tahun 2013. Stadion ini dibangun dengan dana dari pemerintah pusat Irak dengan dana senilai 8 triliun lebih. Basra International Stadium memiliki tribun dengan kapasitas 65.277 penonton. Selain lapangan utama, stadion ini juga memiliki lapangan kedua, hotel bintang 5, dan fasilitas penunjang lainnya. Basra International Stadium memiliki nama lain yang Stadion Batang Sawit. Dinamakan seperti itu karena bentuk stadionnya menyerupai kulit pohon kurma yang bergelombang. Hal ini dikarenakan kota Basra dikenal sebagai budidaya pohon kurma, selesai dibangun pada 2013. Basra International Stadium pertama kali digunakan oleh Timnas Irak pada tanggal 1 Juni tahun 2017 saat menang melawan Yordania. تجهيز الملعب كل الأخطاء تحضير الملعب تسبيعات بس الملعب.